Piala AFC U16 yang berlangsung di Malaysia hanya tinggal beberapa hari lagi akan dimulai. Tak kurang dari sepekan lagi, laga pembuka antara Timnas Indonesia melawan Timnas Iran U16 akan dimulai pada tanggal 21 September 2018. Hasil positif selama 3 kali melakukan uji coba di Malaysia menjadi bekal bagus Kahfi dan kawan-kawan. Tercatat mereka mampu menang 2 kali melawan tim lokal Malaysia dan berhasil menahan imbang Timnas Oman U16 dengan skor 3-3 dalam laga uji coba tersebut. Bermain di negeri tetangga tentunya tidak membuat semangat kita untuk mendukung Timnas menjadi surut. Apalagi pihak penyelenggara turnamen telah melansir harga tiket dalam pertandingan tersebut yang notabene masih masuk dalam kategori murah. Dikutip dari halaman bola.com, 14 September 2018, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sudah merilis 4 harga tiket untuk pertandingan Piala AFC U16 2018. Harga tiket termahal dibanderol RM20 Malaysia, Rp 71.000 untuk VIP. Kemudian untuk kelas Grandstand, tiket dijual seharga RM15, Rp 54.000, tiket untuk tribune terbuka RM10, Rp 35.000, dan tiket untuk anak-anak seharga RM5, Rp 17.000. Bagaimana? Cukup terjangkau bukan harga tiketnya? Supporter tim Merah Putih, khususnya dari Pulau Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan, Bali, bisa dengan mudah menjangkau lokasi pertandingan. Karena Timnas Indonesia U16 memerlukan dukungan dari supporter untuk meningkatkan motivasi serta semangat dalam bertanding.